Cluster Jedite at the Park BSD City. Rumah premium tipe lebar 10, 4 plus 1 kamar tidur, premium cluster. Premium clubhouse dengan fasilitas yang lengkap dan juga dilengkapi dengan professional private management. Sebelum dilanjut, jangan lupa di like, subscribe, dan di share ke kerabat atau teman yang sedang mencari properti impian ya. BSD City Cluster Jedite at the Park. Rumah ready stock dan lingkungannya sudah banyak yang huni. Ini bisa dilihat row jalannya besar-besar ya. Tipe 10x20, luas tanah 200, luas bangunan 225. 4 kamar tidur, 4 kamar mandi, ruang tamu, ruang keluarga atau TV, dapur, ruang makan, balkon, gudang, area jemur, 1 kamar tidur dan mandi asisten rumah tangga, taman belakang, 2 carport, dan 1 garasi. Cara bayar ada cash dan juga KPR. Denda yang akan direview seperti ini ya. Nah, ini area carportnya bisa untuk 2 mobil. Lokasi strategis 5-10 menit ke pusat kuliner Ruko Golfin, Ararasa BSD, Cubic, Besia Tower, Astra World, Rumah Sakit, Sekolah IPK, Jakarta Nanyang, Kampus Prasetya Mulia, Atma Jaya, Ion Mall, Breeze, CBD BSD, dan dekat ke tol, pasar modern, dan stasiun intermoda. Fasilitas cluster, private cluster one gate system, clubhouse dengan desain by Denny Gondo lengkap dengan swimming pool, gym, tenis meja, badminton, playground, dan ruang multiguna. Gym 360 derajat view, jadi cakep banget kalau di clubhouse-nya. Ada professional private management dan row jalannya lebar-lebar. Fasilitas rumah, smart home dengan Hyundai Teleco, smart door lock, marble atau marmer berkualitas tinggi. Laminating flooring tiap kamar, sanitary fitting menggunakan merek yang high-end, kitchen set dan automatic gate garasi. Dari pintu utama kita langsung disambut dengan area foyer. Di sini bisa kita taruh untuk kursi tamu dan juga ini double high ceiling, jadi area sini ceilingnya tinggi. Di area depan sana ada area satu powder room. Ini untuk kamar mandi tamunya. Ukurannya kurang lebih 1,25 meter dikali 2,6 meter. Lengkap dengan wastafel dan juga kloset duduk. Dan juga untuk lemari-lemarinya juga sudah dapat ya yang di wastafel. Nah, ini untuk area foyernya kalau kita lihat dari sisi ruang keluarga. Double high ceiling banget dan juga jendelanya besar-besar, jadi rumah terang dan juga lebih sejuk. Ini untuk area open space, ruang keluarga, TV, dan makan. Ukurannya 8,25 meter dikali 4 meter. Jadi area ini enak banget dan juga lega banget. Untuk berkumpul-kumpul pun juga udah pasti lega banget ya. Dan juga masih ada sisa area taman belakang. Ini ukurannya 4,5 meter dikali 5,1 meter. Jadi bisa untuk tambahan renovasi lagi kalau mau diperbesar lagi area ruang keluarganya. Cuman itu tergantung opsi aja ya. Dan juga ini masih ada area gudang, letaknya di bawah tangga. Cukup besar, jadi kita bisa taruh alat barang-barang di situ pun masih oke lah untuk area gudang. Di sisi sebelah sini bisa kita taruh meja makan dan juga kita bisa bikin area dapur bersih. Di lantai satu ada satu kamar tidur. Ini untuk area kamar tidurnya untuk tamu ataupun untuk orang tua. Ukurannya juga lumayan besar, 3,75 meter dikali 3,5 meter.
Belum termasuk area walk-in closet. Ini untuk area walk-in closetnya, dan juga ini kamar mandinya sudah di dalam ya. Kamar mandinya juga cukup besar, dilengkapi dengan shower, wastafel, dan juga kloset duduk. Shower glass-nya juga sudah dapat, dan juga klosetnya unik ya. Dan ini untuk area wastafelnya. Oh iya, rumah ini juga dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap loh, seperti ini untuk area dapurnya. Sisi sebelah kiri ini untuk akses ke kamar tidur dan kamar mandi asisten rumah tangga. Area jemur juga ada di atas, jadi aksesnya terpisah. Ini untuk area dapur kotornya. Kitchen set seperti ini udah dapat, jadi lengkap dengan kompor, hood, dan juga wastafelnya. Mereknya merek Frankie, jadi cukup oke lah untuk area kitchen set ini. Sebelah kiri sana bisa taruh kulkas, dan juga ini area garasinya. Jadi tipe lebar 10 ini dilengkapi dengan area garasi, bisa untuk satu mobil, dan sistemnya udah automatic gate. Jadi bisa buka otomatis dengan tombol. Dan ini ada area gudang lagi di samping garasi. Jadi total ada 2 buah gudang yang di bawah tangga dan juga di area garasi. Sekarang kita naik ke lantai 2. Di lantai 2 ini ada 3 kamar tidur. Dan juga ini untuk area tangganya. Jadi rumahnya full marmer atau marble berkualitas tinggi. Gak usah khawatir, nanti rumahnya sebelum diserah terima pasti dirapikan lagi oleh developer. Jadi gak usah khawatir ya. Ini untuk area step by step anak tangganya juga oke, dan ada jendelanya ini yang cukup tinggi dan besar, jadi area tangga ini terang dan gak gelap. Ini kalau kita lihat area tangganya. Dan juga ini area hallnya di lantai 2. Area sini bisa kita taruh sofa ataupun tambahan meja belajar. Kalau kita lihat dari lantai 2 ke lantai 1 seperti ini ya. Dan ini kita menuju ke kamar tidur anak yang pertama. Jadi semua kamar sudah dilengkapi dengan laminati flooring. Jadi di sini ukurannya 3,25 dikali 3,25 meter. Cukup luas untuk area kamar tidur anak. Dan juga ada jendela yang menghadap ke arah taman belakang. Ini untuk area hallnya. Ini untuk area kamar mandi. Jadi area kamar mandi ini sharing dengan 2 kamar tidur anak, karena master bedroomnya ada kamar mandi sendiri di dalam, lengkap dengan wastafel, dengan lemari, kloset duduk, dan juga shower, dilengkapi dengan shower glass. Dan ini di sebelah kanan ada area kamar tidur anak yang kedua. Ukurannya sedikit lebih besar dibanding kamar tidur anak yang pertama ya. Tetap mendapatkan jendela yang menghadap ke arah taman belakang. Seperti ini kalau kita lihat dari kamar tidur anak yang kedua. Sekarang kita menuju ke arah area master bedroomnya atau kamar tidur utamanya.
Nah, ini untuk area kamar tidur utamanya ukurannya 3,6 dikali 3 meter, belum termasuk area balkon, walk-in closet, dan juga kamar mandi. Jadi area kamar ini sudah pasti lebih besar dibanding kamar-kamar yang lainnya, karena kan tuan rumah kamarnya pasti lebih besar. Dan juga ini untuk area balkonnya. Jadi area balkonnya ini cukup besar, modelnya bentuknya huruf L. Jadi sisi sebelah sini dan juga dia masih ada ke kiri lagi. Ini view kalau dari arah balkon ke arah depan. Terlihat mewahnya ya, karena klaster jedet ini desainnya benar-benar rumah klasik tapi dengan sentuhan modern minimalis. Nah, ini untuk area balkonnya yang sisi sebelahnya. Itu jendela yang ke kamar mandi, jadi balkonnya gede ya. Ini untuk area walk-in closet di kamar tidur utama. Jadi di sini bisa kita taruh lemari pakaian dan juga meja rias. Di sisi sebelah kanannya ada area kamar mandi. Lengkap juga dilengkapi dengan kloset duduk, wastafel, dan juga shower. Area kamar mandinya sudah pasti lebih luas dibanding kamar mandi yang sharing untuk kedua kamar anak. Karena area sini lebih panjang. Ini untuk area showernya, lengkap dengan shower glass.